Halo guys, selamat datang di channel Inaya Official. Hari ini aku mau main Cooking Mama, dan Cooking Mama ini game Android ya guys. Ya udah, ayo langsung kita main. Di sini aku mau buat Salisbury steak. Ya udah, semoga berhasil ya teman-teman. Di sini kita harus bekerja dengan baik. Pertama, kita mau motong bawang dulu. Motongnya hati-hati ya teman-teman. Sekarang kita kupas kulitnya ya. Kita potong-potong lagi. Potongnya agak cepat biar ada waktunya. Udah selesai deh. Dapat bintang berapa ya guys? Wah, dapat bintang 3. Ya udah, ayo kita lanjut ke stage selanjutnya, guys. Di stage selanjutnya kita bakalan tumis-tumis bawangnya, guys. Ini kita nggak boleh terlalu panas ya apinya, biar nggak gosong. Ayo kita tumis-tumis. Ini pokoknya sampai yang warna biru ya. Kita oseng-oseng aja terus. Nah, udah warna biru nih, kita berhentiin apinya. Wih, kita dapat bintang 3 guys. Kita berarti udah lumayan jago. Ayo kita ke stage selanjutnya. Di sini kita bakalan hancurin daging sapi, tapi kita ininya harus cepet dan pelan-pelan agar tidak copot itunya ya. Yang itu, yang kita pegang itu tidak copot ya. Pokoknya kita harus agak cepat tapi pelan-pelan. Kayaknya udah mau habis nih. Nah, udah habis. Yeay. Dapat bintang 3 lagi nih. Makan benar 3 lagi. Yeay. Ayo ke stage selanjutnya. Di stage selanjutnya kita bakalan aduk-aduk daging sama bawang tadi. Pakai tangannya diaduknya, sama ini ikutin tanda panahnya biar kita tuh gak salah ngaduknya. Ikutin aja terus tanda panahnya sampai selesai. Nah, ini kita tinggal puter-puterin aja. Oke, dapat bintang 3 nih pasti. Yay. Ayo ke stage selanjutnya teman-teman. Di stage selanjutnya kita bakalan kayak lempar adonannya gitu loh, tapi agak pelan-pelan. Kita bakalan ini lempar satu adonan aja. Soalnya kalau yang versi Mama Dojo itu 3 adonan. Jadi kita yang ini versi Mama, bukannya Mama Dojo. Ayo ke stage selanjutnya. Stage selanjutnya kita bakalan itu ya, manggang dagingnya gitu loh. Kita ini harus agak cepet biar enggak dagingnya gosong gitu loh. Kita tekan dagingnya biar matang, terus kita balik ulang lagi, pokoknya sampai ngepas ya. Ya, sekali lagi, coba lagi. Oke, bisa. Harus agak pelan-pelan ya. Kita naikin ini panas apinya biar agak mateng. Kita ini balik lagi. Ulang lagi, aku nggak ngepas. Nah, ngepas. Terus kita ini, kita goyang-goyangin. Kita turunin panas apinya. Kita balik lagi. Oke, udah selesai. Jadi kayak gimana ya makanannya? Kita lihat ya guys. Aku dapat 2 koin, bintang 3. Oke, aku dapat hadiah apel. Aku memiliki modal. Dan aku kayaknya ini deh, kayaknya bakalan disuruh buka toko gitu.
kita layanin pelanggan ya guys. Pelanggannya mana nih? Nah udah nyampe tuh satu. Aduh baru 4 meja lagi. Ini mah yang datang 4 orang doang. Tapi ya pada suka sih sama masakan aku karena enak. Kita bakalan dapat koin dari kita layanin pelanggan. Tapi aku bosen deh buka toko, aku mau main masak lagi. Aku mau yang itu versi Mama Dojo. Bentar ya guys, ini aku lihat-lihat dulu. Kita langsung main yang Mama Dojo. Mana tadi tuh tempat masaknya tadi? Aku lagi cari bentar. Nah, oke, nah Mama Dojo muncul. Aku mau nyoba. Emang Mama Dojo itu kayak gimana sih? Kayaknya bakalan lebih cepet deh waktunya. Oh kan mamanya lebih agak galak gitu. Kayaknya kita harus agak cepet, nggak boleh lama-lama. Kita motong bawang nggak boleh lama-lama, kita agak cepet ya. Kita kupasin kulit bawangnya sampai nggak ada kulit bawang lagi. Kita potong-potong lagi, kita potong lagi, pokoknya sampai ukurannya kecil. Terus kita pindahin ke mangkok warna hijau ya guys. Dapat bintang 3 nih karena aku cepet makan bener. Kita tumis sekarang ya bawangnya. Kita tumis-tumis aja sampai matang ya guys. Kita aduk-aduk terus ya. Kita oseng-osengin sampai warna biru. Oke, kita matiin dan kita dapat bintang 3. Dan ayo kita ke stage selanjutnya. Nah ini nih, aku agak takut nih. Semoga gak copot. Ya copot nih, aku harus agak copot nih. Pasang lagi. Kayaknya waktunya gak keburu deh. Waktunya telat deh kayaknya deh. Makan telat. Ya aku gagal guys, ulang lagi deh pakai 3 koin. Kita coba sekali lagi guys sampai aku bisa. Pelan-pelan. Jangan cepet-cepet biar enggak putus. Pelan-pelan. Ayo cepetan, jamnya udah mau habis tuh waktunya. Ayo cepetan. Oke, dikit lagi, please. Oke, selesai. Ya, waktunya. Waktunya pas banget. Bintang 3. Stage selanjutnya kita aduk-aduk adonannya mengikuti tanda panah. Jangan sampai kita gagal ya. Kita harus serius banget. Kita harus teliti kalau main Cooking Mama, karena Cooking Mama itu apa sih, agak susah gitu lah masaknya. Kita aduk-aduk sampai kecampur. Ayo kita ke stage selanjutnya. Kita ini ya guys, kita lempar 3 adonan. Lemparnya pelan-pelan, jangan sampai kita keliru. Jangan sampai kita salah tangan. Ini adonan yang kedua guys. Ini adonan yang ketiga.
Oke. Kita dapat bintang 3 dan kita bakalan pergi ke stage selanjutnya. Kita bakalan manggang dagingnya. Kita goyang-goyangin dulu. Kita tekan dagingnya sampai agak matang. Kita balik. Ulang lagi karena nggak pas. Ulang lagi. Maaf ya kalau aku agak-agak nggak bisa gitu. Kita naik, kita ini lagi, kita balik lagi. Oke. Kita goyang-goyangin lagi. Kita turunin panas apinya. Kita balik lagi. Dan udah jadi deh. Pasti bintang 3 nih. Hasilnya bakalan kayak gimana ya? Ayo kita lihat. Kita dapat piala, guys. Ya udah guys, aku udahan dulu ya. Aku nggak bisa main game lama-lama. Sampai jumpa di channel aku yang selanjutnya. Dan semoga kalian terhibur ya. Bye-bye guys.